Selepas mengucapkan selamat tinggal kepada Kelantan FC pada Rabu, penyerang berjersi 19 The Red Warrior, Nur Syamil Abdul Ghani difahamkan sudah diikat pasukan berpangkalan di Borneo iaitu Kuching City FC. Keputusan penjaring terbanyak Liga Perdana 2021 itu sekaligus menjawab khabar angin pemain berusia 28 tahun akan menyertai Liga M3 hari ini featuring dan sebaliknya kekal beraksi di saingan Liga Super musim ini. Kemasukan Nur Syamil mampu menambah sengatan pada jentera serangan The Cats dan perkara tersebut bukanlah omong kosong apabila dia pernah merekodkan 9 gol buat TRW pada musim 2021. Terdahulu, pemain berusia 28 tahun itu memuat naik satu kenyataan dalam Instagram menyatakan pihak pengurusan Kelantan meminta dia untuk membayar penebusan kontrak sebanyak RM50,000 meskipun didakwa tidak membayar gaji. Namun kemelut kedua-dua pihak itu selesai selepas mereka mencapai persetujuan bersama dan pihak pengurusan Kelantan bertindak untuk melepaskannya walaupun masih mempunyai 18 bulan baki kontrak. Terima kasih kepada Kelantan FC melepaskan saya.